Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Jatirogo ini bos ya. Atau pasar hewan Jatirogo, kita lanjut di babon anak. Ini ada babon anak jantan. Untuk anaknya semetal ini bos, dan indukan pegon ya. Susan istimewa, bagus banget ini. Nah, kita coba tanya ini, Pakde amit tergi pinter Pakde. Harga berapa babon anak ini? Iya. Hah? 26. Oh, 26, siap. Oke, kita di 26 dulu ini bos, atau 26 juta ya. Ya, ini indukan jenis yang masuk sapi pegon, sudah beranak mungkin ya. Dua kali ini bos. Kalau enggak ya tiga kali, masih muda ini bos ya. Untuk indukan masih muda banget, dan keluarnya semetal jantan. Ini usia pedet atau anak mungkin ya sekitar 3,5 bulan, kalau enggak 4 bulan Pakde ya. Ya, 3 bulanan ya Pakde ya. 3 bulanan. Dia pertumbuhannya bagus, pesat ya. Artinya cepat pertumbuhannya karena susoni indukannya juga bagus. Memang ya, kalau untuk babon anak atau indukan, itu saran saya cari yang suson-suson gede bos. Itu anaknya pasti cepat gede dan bagus ya. Seperti ini, 26 juta paketan babon anak jantan. Oke. Ya, semetal ini bos. Bodinya pewancang. Oke, kita coba lihat sebelah sampingnya ya, atau belakang juga ini. Kelaminnya seperti ini. Oke. Untuk indukan TB atau tinggi sekitar 127-an mungkin ini. 130 belum ada, bos. Bodinya ini lebar ya. Dan suson bagus tadi. Oke, kita coba cari lagi ini. Anak lanang atau wedok, Pak Bos? Oh, wedok. Regi pinten amit? Oh, selikur limo, siap. Nah, kita geser di selikur limo. Atau 21.500.000 yang ini. Jenisnya masuk limosin untuk anaknya, dan sudah pakai keluh loh ini. Sudah gede. Usia atau umur sudah nyampe 5-6 bulan, Pakde ya. 6 bulanan ada ini, Bos. Dan untuk yang ini indukan, jenisnya masuk pegon cross ya, sudah beranak 3 kali. Ada seperti ini. Oke, lanjut lagi Pakde, matur suwun ya. Kita geser lagi pintu. Oh, 26. Super ini bos. Wedok ya. Wah, anaknya wedok. Ini kalau jantan oh, lebih bagus lagi nih bos. Kita geser di 26 lagi ini, atau 26 juta ya. Paketan babon anak superan. Indukan jenisnya masuk limosin, sudah beranak 4 kali, ada ini. Susoni ini bos, bagus ini. Ya, keluarnya limosin betina. Super juga ini, dan kakinya cocok loh ini. Oh. Ya, masih pedet dan kualitas bagus kayak indukannya ini nanti ini bos. Indukannya pewanjang bodinya, beneran pewanjang ini indukannya bos. Dan untuk TB sekitar 130-an. Bertanduk panjang juga dan bagus menurut saya ini indukannya ya. Meskipun sudah beranak 4 kali tapi kakinya masih bagus ini bos. Masih bagus. Masuk ini untuk indukannya kan menurut saya ini. TB Belgian juga berani ini bos. Bagus. Ya, oh. Mantap. Lanjut lagi. Kita geser babon anak miliknya Pakde. Regi pinten Pakde babon anak Yamit? Harga 11.000. 11.000 anak wedok. Oh, siap. Ini Pak Bos, harganya murah banget ini. Regane kok murah tenan Pakde? Babon setengah tua. 11.000. Iki net apa harga masih nego? Pas ini. Oh, harga pas, siap. Harga pas ternyata Bos. 11.000 atau 11 juta. Paketan babon anak seperti ini, Bos. Anak betina ya. Jenisnya masuk pegon, Bos. Induknya juga sama pegon ya.
Yang ini usia atau umur mungkin baru sekitar 2 mingguan ini, Bos. Kalau enggak ya 3 minggu ini. Babon sudah cukup tua ya. Beranak 5 kalinan ada. Nah, seperti ini. 11 juta, Bos. 11 juta ini ya. Paketan babon anak yang ini. Nah, ini. Jadi buat teman-teman yang nyari harga 11 jutaan babon anak ini ada, Bos. Murah meriah ini ya. 11 juta biasanya dapat pedet ya. Ini dapat 2 ekor loh, pedet dan indukan. Memang kualitasnya di bawah standar ya untuk indukan nih. Sudah cukup tua iya. Dan kualitas juga menurut saya masih kurang menarik ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita fokus lagi yang ini, Bos. Ambil pade ya. Oke, kita coba geser. Lagi pinter, Pak De. Oh, siap. 16.5 atau 16.500.000, Bos. Paketan babon anak jantan yang ini ya. Ini kan sapi Jawa, sudah beranak 2-3 kalinan. Keluarnya jantan pegon ini, Bos. Pegon cross Jawa ini, warnanya putih ya. Kenapa saya bilang pegon cross Jawa? Cik, bentar, tak lihatkan ya. Nah, ini kepalanya merah loh, Bos. Dan punggungnya juga ada warna-warna merah dikit ya. Ini kalau saya menyebutkan pegon, mulutnya juga hitam. Cuman bulunya putih, Bos ya. Ini cross, pegon cross Jawa ya ini, Bos. Usia atau umur sekitar 4 bulan ada ini. 4-5 bulan lah, ini udah gede nih, Bos. Oh, ini bagus ini ya, tadi ya. Oke, kita coba nyari lagi, Bos. Ini ada babon anak jantan ini. Ganteng, Pak De. Lagi pinter, Pak De, Amit. Selawe luweh, Bos. Atau 25 juta lebih. Lebihnya berapa, Pak De? 500? Oke. Selawe limo berarti, Bos. Atau 25.500.000. Dapat paketan babon anak jantan ini. Induknya jenisnya masuk sapi pegon dan manak pisan ya, Pak De ya. Masih muda banget. Keluarnya limosin jantan, Bos. Ini usia atau umur sekitar 4,5 bulan, Pak De ya. 3 bulan setengah. Baru 3 bulan setengah sudah segede ini, Bos. Artinya ini kelihatannya susonnya bagus ini. Kita coba lihat ini, Bos ya. Kalau nggak lihat nggak marem, nggak enak ini. Heh? Oke, susonnya bagus ini, Bos. Oke. Susonnya bagus, Bos ya. Baru beranak pertama kali nih, Bos, sudah bagus seperti ini. Hai, ini anaknya jantan. Oke, pada matur suwun ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi, Bos. Ya, ini kondisi pasar sapi Jatirogo, Bos, atau pasar hewan Jatirogo untuk babon anak. Kita coba cari lagi ini babon anak ya. Nah, ini ada babon jantan, Bos. Ganteng ini, Bos. Oke, kita coba tanya ini. Regi pinter, Pak De? Ganteng, 4,5 ya. Siap. Oke, kita geser di 4,5 atau 24.500.000, Bos ya. Paketan babon anak jantan dan katanya harga juga masih nego. Masih bisa kurang untuk harganya, Bos. Ya, ini bagus kalau menurut saya. Lebar badannya dan posturnya juga panjang. Jenisnya masuk pegon cross ya ini.
Mantap ini kalau menurut saya untuk anaknya ya. Bagus. Kelihatan sih duger atau tidak bertanduk ini untuk detail. Kepala porem, mulutnya papak bos. Artinya kalau mulut papak seperti ini makannya rakus loh ini. Ya. Ganteng ini bos. Kakinya juga bagus ya, gede. Oke, kita coba review untuk indukan. Indukan jenisnya masuk sapi pegon juga. Sudah beranak perkiraan sih 4 ada ini. 4 kali ada ya, Pakde ya. 4 kali non ada ini. Seperti ini untuk kaki-kakinya ya. Kakinya seperti ini indukan ini loh, Bos. Tapi keluarnya bagus ya. Untuk bodinya memang lebih panjang, panjang. Posturnya bagus untuk indukan ini, Bos. Cuman kan udah agak tua ini. 4 kali ada ini, sudah berapa 4 kali ada ini, Bos. Nah, keluarnya bagus ini. Ya. Pegon cross Marlboro ini, Bos. Nah, indukan seperti ini loh, bayangkan indukan seperti ini, keluarnya bagus ini. Nah, susonya bagus ini kelihatannya. Oke, lanjut lagi. Kita coba geser-geser bos ya. Oh ini ada babon anak ini, merah. Telulasewu buat anak. Telulasewu bos, atau 13 juta ini. Setengah bayaran. Rolas setengah bayaran. Atau 12.500.000 bos untuk harga net ya. Dan untuk indukan jenisnya masuk sapi pegon. Baru beranak. Ini mana pisan ya, Pak? Oh, mana dua kali, siap. Keluarnya pegon merah dan usia atau umur mungkin ya baru sekitar 1,5 minggu ini. 2 minggu. 2 minggu, nah. Oh, siap, siap. Ya, 12.500.000 untuk harga net ya ini. 13 net. Oke, siap. Matur suwun ya, Pak ya. Terima kasih banyak, sama-sama. Ini ada babon anak jantan ini, Bos. Wow. Limosin putih ini. Ya. Limosin putih dan anaknya juga jantan. Oke. Okay. Ini enggak ada yang megang ini, enggak tahu harganya ini, Bos. Amin Pakde ya. Lah ini loh bos. Oh pegon bos untuk anaknya ini ya. Mulutnya hidungnya kelihatan ini warna hitam. Anak jantan. Cuma enggak tahu harganya ini. Super ini indukan masih muda ini kelihatan mana dua. Satu sampai dua kali. Kita coba tanya Pakde. Pakde tahu harganya ini enggak? Oh enggak tahu ya. Siap. Oh. Oke, nggak tahu harganya, kita coba cari lagi ya. Kita geser-geser. Ini ada anak jantan ini, bos. Pakde tahu harganya enggak ini? Tahu harganya ini enggak? Enggak tahu ya. Apa ditukar di ditambah sama. Oh. Kau lah. Berarti perkiraan harga berapa nih Pakde ya? 6 likur. Itu paling perkiraan. 4 likur. Tambah rong aku iki manjingi sing iki 6 likur. Iki selawe paling. Berarti iki piro iki? 3 likur 4 likur ya? Selikuran. Oh, selikuran malahan ya. Oh, siap-siap. Selikur ini, Bos. Atau 21 juta ini paketan babon anak jantan ya. Indukan jenisnya masuk sapi pegon. Sudah beranak berapa kali ini belum tahu ini. Baru beranak 1 sampai 2 kali ini bos masih muda. Keluarnya pegon jantan yang ini. Nah ini bos ya. Untuk harga 21 juta paketan babon anak jantan yang ini.
cukup cakep ini anaknya. Dan untuk usia atau umur mungkin ya sekitar 4 bulanan ada bos. Ganteng juga loh ini. Cuman warnanya seperti ini ya. Ini kalau warna merah lebih jos lagi dan harganya juga bisa lebih tinggi lagi bos. Warna juga pengaruh dengan harga bos ya. Seperti ini. Oke. Lanjut lagi, bos. Kita coba geser-geser di sebelah sini. Nah. Masih ada lagi nih bos paketan babon nana ini. Anaknya wedok. Anak betina ini. Jenisnya masuk sapi BO bos, ya rugi pinten Pak Hamid, Pak De? 20. Siap. Minta 20 juta ini bos, kita geser di paketan babon anak ya. Untuk indukan sapi BO, keluarnya juga BO bos, kelamin betina yang ini. Ya untuk harga 20 juta. Indukan baru beranak manak pisan ya Pak De, baru beranak satu kali ini bos. Untuk indukannya ya. Oke 20 juta dan harga juga masih nego. Kita coba geser masuk ke dalam sini bos, ini ada paketan babon anak jantan. Anak jantan ini ya. Regi pinten Mas Hamid masih? Niki rego 14. 14 anak lanang ya. Iya. Siap. Kita geser di 14 juta ini bos ya. Paketan babon anak jantan. Indukan sapi Jawa sudah beranak 3-4 kali, bos. Lah keluarnya jantan ini. Ini kelihatan banget ini pedete kurus dan artinya susone indukane kurang bagus, bos ya. Kelihatannya lah ini kelihatan ini bos. Kempet ya susone ya. Putihnya panjang tapi kempet. Atau tipis banget untuk air susunya bos. Mungkin gak keluar ini di atau disusoni sama anaknya ini. Makanya kurus ini kelihatan tulang rusuknya semua ini kelihatan semua ini bos. Eman banget ini ya. Apa nutrisi induknya kurang juga bisa. Karena dia makan garingan-garingan terus ya. Musim-musim kemarau kemarin belum makan hijauan, jadi bisa berpengaruh juga untuk susu nih bos. Hijauannya kurang dan makanya kering-keringan. Susu nih makannya seperti ini bos ya. Biasanya seperti itu. Bahkan juga pengaruh ya dengan nutrisi induknya atau susu nih bos. Lanjut lagi ya. Oke kita coba geser-geser. Ini ada anak jantan ini, regi pinten Pak Hamid Pak? Gangsal Mas. Lanang. Anak lanang 15 yo. Murah ini bos 15 sih. Iya bener 15 iki. Kok murah ta? Kurang sampai 16. Ya. 15 juta paketan babon anak jantan. Anaknya bagus ini bos, jenisnya masuk limosin ya. Dugel atau tidak bertanduk, kelamin jantan dan usia mungkin sekitar 4 bulanan ini bos. Indukan sapi Jawa, memang indukannya juga cukup tua Pak De ya. Ini beranak 5 kali ada Pak De ya. 5 kali ada. Oke seperti ini. Murah meriah ini bos, 15 juta dan harga juga masih nego ini. Anaknya bagus ini ya. Oke. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi babon anak ya. Anak jantan ada, betina juga ada bos. Lengkap di pasar sapi Jatiroko ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.